Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak menggelar uji emisi gas buang untuk kendaraan roda 4 di depan gedung auditorium Universitas Tanjung Pura Selasa pagi. Uji emisi kendaraan roda 4 ini adalah untuk kendaraan yang berbahan bakar bensin maupun solar dengan target 600 kendaraan selama 3 hari ke depan. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak Sri Sujarti mengatakan, uji emisi gas buang kendaraan roda 4 ini untuk mengetahui kelayakan gas buang kendaraan yang beroperasi di Kota Pontianak. Untuk Kota Pontianak, tahun 2017 ini targetnya ada 600 kendaraan roda 4, baik bensin maupun solar. Nah, tujuannya adalah untuk melihat gas buangan dari kendaraan, apakah kendaraan itu layak ya, untuk beroperasi di Kota Pontianak. Yaitu ujung-ujungnya adalah bahwa untuk menciptakan satu kota hijau atau kota yang memiliki udara yang bersih, salah satunya adalah dengan melakukan uji emisi. Lebih lanjut ia mengatakan, uji emisi gas kendaraan ini telah dimulai di depan halaman auditorium Universitas Tanjung Pura. Sementara besok di depan Sekolah Terpadu Pontianak Timur dan lusa di depan Rumah Radang Pontianak Selatan. Ia berharap masyarakat mau melakukan pemeriksaan kendaraan roda 4 yang digelar tanpa pungutan biaya oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak ini. Agus Supriyadi melaporkan untuk thetanjungpuratimes.com.